satu peristiwa hari ini. Peristiwa yang orang tua tidak paham. Apa sebenarnya isu? Saya berjumpa dengan para peniaga sekitar dalam 8 bulan sekitar di Baru-Baru. Berdialog dengan orang tua peniaga yang dikatakan terkena oleh kes ini. Dalam dialog kita dengan para penduduk, mereka dah berniaga-berniaga, dah lama berniaga, 10 ke 15 tahun. Dan mereka menyebut bahawa mereka yang tular atau yang membuat kes ini adalah orang yang baru di kawasan Sungai Buloh. Ini adalah bukti kenyataan daripada peniaga itu sendiri. Jadi tidak betul MBSA, kalau MBSA ini kejam sangat, daripada awal dah kita tak bagi berniaga. Tetapi orang luar ini masuk dan maklumat yang kita dapat adalah mereka tidak memahami situasi keadaan setempat itu. Jadi sebab itulah saya dalam persatuan penyumpah itu, persatuan minta bahawa kita bagi keutamaan kepada penduduk Sungai Buloh itu sendiri. Orang yang duduk Sungai Buloh, kita bagi keutamaan kepada mereka. Jadi kita minta MBSA juga melihat kepada perkara tersebut.